Apakah COVID-19 menular melalui paket dari Cina? Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Metro Lampung, gelar penyuluhan online melalui siaran langsung akun media sosial, Facebook Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Metro, siang tadi, tanggal 21 Maret tahun 2020. Di Gedung Dinas Kesehatan Kota Metro. Saat ini bersama kami di live streaming Ikatan Dokter Indonesia Kota Metro dan Dinas Kesehatan Kota Metro, dalam rangka mengetahui apa sih sebenarnya tentang COVID-19 yang pada saat ini begitu mengkhawatirkan kita semua. Acara tersebut dihadiri oleh Dr. Andreas Invianto, spesialis paru. Dr. Ronald David Martua, spesialis penyakit dalam. Dr. Rido, Dinas Kesehatan Kota Metro. Baik, sebelumnya akan saya perkenalkan pertama kali yaitu Dr. Andreas Invianto, spesialis paru konsultan. Kemudian Dr. Ronald, spesialis penyakit dalam. Dan keduanya dari Rumah Sakit Umum Ahmad Yani Kota Metro dan satu lagi dari Dinas Kesehatan Kota Metro, Dr. Rido. Selamat siang para dokter semua. Selamat siang. Oke. Dalam acara tersebut, para narasumber menerangkan mengenai apa itu corona atau COVID-19, di mana pertama kali virus tersebut muncul, dan bagaimana mengatasinya. Salah satu narasumber, yakni Dr. Andreas menerangkan bahwa COVID-19 berawal dari transmisi dari hewan ke hewan, kemudian dilanjutkan dari hewan ke manusia, baru setelah itu, dari manusia ke manusia. Kita akan berbicara sedikit mengenai coronavirus yang kita sebut sebagai COVID-19. Ini adalah gambaran ya Bapak Ibu semua bahwa ini adalah virus corona, di mana kita lihat kenapa disebut corona karena virus ini memiliki bentuk seperti mahkota ya, crown, sehingga kita bilang sebagai coronavirus. Pertama kali coronavirus ini ada di Indonesia berawal dari akhir bulan Desember 2019, di mana pertama kali ada di Wuhan. Waktu itu Bapak Ibu, semua para ahli bingung ini virus apa sebetulnya. Mereka hanya mengatakan bahwa ini adalah Wuhan virus. Kemudian pertama kali juga mereka meneliti di akhir tahun, di awal 2019, WHO menetapkan ini sebagai suatu Public Health Emergency of International Concern pada 30 Januari dan akhirnya disebut COVID-19. COVID-19 artinya coronavirus disease, 19 ditetapkan sebagai tahun ditemukannya coronavirus ini. Ini pertama kali ada di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. First time case ada di Jakarta, 2 kasus positif coronavirus 19. Ia melanjutkan bahwa virus semacam ini juga sudah sangat sering dijumpai di wilayah Kota Metro, seperti flu burung, flu babi dan flu unta, yang masih satu golongan dengan corona. Ya, jadi kita harus tahu bahwa di Metro sebetulnya kita sudah pernah dengar ada flu burung, flu unggas, flu ayam, flu babi, flu unta, ya, itu masih satu golongan dengan virus ini. Sebuah pernyataan penting disampaikan oleh Dr. Andreas, bahwa tidak ada paket pengiriman dari China yang bisa membawa virus ini ke Indonesia. Apakah COVID-19 menular melalui paket dari China? Ini bagi Bapak Ibu atau Ibu-Ibu yang sering online, stop, ya. Ini saya tegaskan sekali lagi bahwa tidak ada paket dari Cina yang bisa mengandung
virus ini. Lebih penting lagi, Dr. Andreas menegaskan bahwa virus corona ini tidak mematikan. Ini sangat mematikan, ini hoax ya. Ini adalah data death rate pada tanggal 4 Maret, masih 2%, naik sempat menjadi 3,8%, 8% hanya di Indonesia, tapi ini secara global 2% masih di bawah SARS, MERS, dan SARS dan MERS yang ada. Ya. Di sela-sela acara, moderator mempersilahkan untuk para penonton acara streaming tersebut beberapa tanya-jawab yang langsung dijawab oleh para ahli mengenai virus corona ini. Pertanyaannya dari Bapak Antonius Robert. Dok, selama ini masyarakat diedukasi masih banyak yang tidak peduli dengan COVID-19 ini. Karena secara umum gejala seperti flu, batuk, dan lain-lain, dan mungkin bisa dijelaskan gejala atau fase awal dari COVID-19 ini, dokter. Virus masuk ke badan manusia itu membutuhkan waktu. Jadi bukan hanya virus, tapi semua mikroorganisme membutuhkan waktu. Pada virus, begitu virus itu masuk ke dalam tubuh manusia, itu membutuhkan waktu untuk merespon dari badan kita sekitar 2 jam sampai 2 hari. Jadi pertahanan kita akan meresponnya itu 2 jam sampai 2 hari. Sampai 2 hari itu akan bisa asimptomatik. Saya sebutkan asimptomatik artinya tidak ada gejala sama sekali. Ya, tetapi seperti yang kita lihat di sini, bahwa gejala umum dari virus apapun, influenza, kemudian COVID, atau flu burung, ataupun misalnya demam berdarah pun, virus dengue, pada 2-3 hari pertama akan sama seperti ini. Ada demam atau meriang, kemudian ada nyeri kepala, pegal nyeri, dan nyeri otot. Tetapi pada COVID juga dapat disertai batuk, sulit bernapas atau sesak, atau diare, atau malah tidak ada gejala sama sekali. Ini yang harus kita waspadai. Kenapa? Kita sama-sama tahu bahwa virus adalah penyakit yang self-limited disease. Artinya memang kita kalau zaman dulu kita sakit influenza, dengan istirahat, makan banyak, minum vitamin C, tidur di rumah, kita akan sembuh dengan sendirinya. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa kriteria untuk sakit seperti ini tergantung kepada kekebalan daya tahan tubuh masing-masing person atau masing-masing orang. Bedakan pada kasus virus masuk ke orang yang sehat dengan orang yang memiliki penyakit komorbid seperti misalnya memiliki penyakit kencing manis, memiliki penyakit HIV, atau sedang dilakukan cuci darah, atau pasien dalam keadaan geriatri atau yang pasien tua, di mana kekebalan daya tahan tubuhnya akan menurun. Di bagi kita yang sehat, virus tersebut mungkin hanya seperti ini, demam, batuk, nyeri tenggorokan, kita istirahat 5 hari, sembuh. Tetapi menjadi problem bagi mereka yang memiliki daya tahan tubuh turun atau rendah. Yang di bawah pimpinan Dr. Agung SPPD telah membuat suatu gugus tugas, yaitu Satgas COVID-19. Tujuannya adalah sebagai sumbangsih ID, dalam hal ini ID Kota Metro pada warga Kota Metro pada khususnya dan warga Lampung mengenai edukasi COVID-19 ini. Jadi dari Rumah Sakit Ahmad Yani saat ini memang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Saat ini Rumah Sakit Ahmad Yani mempunyai dua ruang isolasi. Ruang isolasi dengan dua kapasitas tempat, dua tempat tidur. Dan kami sedang mempersiapkan untuk penambahan kapasitas tempat tidur. Karena memang kita tidak bisa memprediksi ya, kasus seperti kasus COVID-19 ini dengan melihat trennya, kita harus bersiap menghadapi kemungkinan yang terburuk. Jadi saat ini Ahmad Yani sedang mempersiapkan untuk 20 tempat tidur untuk ruang isolasinya. Acara berlangsung sekitar 60 menit dan kembali akan digelar penyuluhan serupa pada hari Selasa, tanggal 24 Maret tahun 2020. Untuk hari ini mungkin cukup sekian ya pertanyaan-pertanyaannya yang sudah masuk. Kita tidak bisa lagi lanjutkan karena waktu yang sangat mepet sekali. Tapi sahabat FB di rumah jangan khawatir, dan sahabat Instagram di rumah, kita bakal terus lanjut acara ini dari sekarang sampai berikutnya, yaitu akan mulai lagi pada hari Selasa, pukulnya belum tahu, nanti kita sebarkan lagi.